Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, sekarang ini aku pengen sharing beberapa belanjaan aku dari Shopee. Jadi beberapa item ini dibelinya secara terpisah ya, enggak barengan gitu, karena memang kebutuhannya juga tidak barengan. Nah, ini yang pertama, aku tuh beli setrikaan merek Panasonic teman-teman ya, karena setrikaan di rumah ibu aku itu udah enggak begitu panas, katanya ya udah aku beli aja yang ini tuh setrika kering plus setrika uap juga. Dan kebetulan hari ini tuh Shopee lagi ngadain promo, kan sekarang tanggal kembar ya teman-teman, tanggal 88, jadi jangan sampai kelewatan di hari puncak 88 pesta diskon supermarket, karena bakal ada gratis ongkir 0 rupiah di semua toko, terus ada voucher diskon 88% dan ada gratis sembako. Nah, buat teman-teman yang lagi membutuhkan untuk belanja, boleh digunakan ya promonya. Nanti link promo Shopee-nya aku taruh di bawah judul video ini ya. Nah, warnanya aku suka banget karena pinknya bagus ternyata teman-teman ya. Jadi ini tuh setrika uap dan kabelnya ini bisa berputar. Nah, yang ini di ujungnya bisa berputar 360 derajat, jadi memudahkan kita untuk menyetrika ya. Terus colokannya juga nih kuat ya. Setrika ini tuh punya dua mode, ada setrika biasa sama setrika uap. Jadi pengaturannya di tombol ini ya, jadi on off-nya itu di situ. Kalau kita pakai setrika mode kering, ini pengaturannya, pengaturan panasnya sesuai dengan jenis kain ya teman-teman. Terus lubang ini tuh untuk memasukkan air teman-teman. Kalau pakai setrika uap kan perlu air, dan uapnya itu akan keluar dari lubang-lubang yang ini ya. Untuk setrikanya sendiri ini tuh ringan ya, lebih ringan sih menurut aku dibandingkan setrika Philips yang punya aku ya. Terus di sini juga ada kartu garansi teman-teman. Ini garansinya sampai 5 tahun ya. Di sini pengaturan untuk mode kering sama uapnya ya. Kalau kepengen mode yang uap tinggal dipencet aja di on kan gitu. Untuk ukuran setrika uap ini tuh low watt banget teman-teman, karena cuma 350 watt ya. Biasanya kan gede banget kalau setrika uap. Nah, si uapnya itu akan keluar dari bawah setrikaan seperti di gambar ini. Jadi kita masukin dulu airnya, terus setting di mode uap. Terus kenapa beli Panasonic? Ini permintaan dari orang tua aku. Beliau udah 20 tahun menggunakan setrika Panasonic dan alhamdulillah puas. Nah, buat teman-teman yang salpok sama bunga ini, jadi ini bunga-bunga yang aku beli untuk ibu aku udah lama ya teman-teman. Ini aku taruh di luar karena udah dicuci. Nah, ini bagian bawahnya kayak tanah asli gitu. Ini bunga-bunganya itu bunga palsu ya, tapi mirip seperti asli, dan ini kuat banget, cantik banget kan teman-teman. Nanti untuk link belinya aku taruh di bawah judul video ini ya. Ini bunga anggrek juga favorit beliau. Jadi ini anggrek yang kecil. Ini juga mirip banget kan seperti asli ya. Tuh lihat bunganya seperti ini teman-teman. Ini tuh lentur sih ya. Terus ini daunnya juga bener-bener kelihatan seperti asli ya. Ini ada akarnya, lucu banget. Nah, aku beliin bunga-bunga ini sama tanaman rambat yang hijau itu udah sekitar 3 tahunan, tapi alhamdulillah masih tampak bagus banget teman-teman ya. Nah, ini tanaman rambatnya, ini juga tampak seperti asli teman-teman ya, dan kuat. Aku tuh bener-bener puas banget sih beli ini. Ini tuh panjang teman-teman ya, nanti aku liatin. Nah, jujur aja aku tuh lebih suka tanaman-tanaman seperti ini untuk dekorasi rumah ya. Makanya aku pilihin tanaman-tanaman yang bener-bener kuat, karena di rumah kan banyak anak-anak. Jadi kadang-kadang ini tuh suka dimainin sama anak-anak juga. Untuk panjang tanaman rambat ini 70 cm. Teman-teman bisa cek link Shopee-nya yang aku taruh di bawah judul video ini. Nah, barang selanjutnya yang aku beli ini tuh pengusir cicak, bentuknya spray. Bahan-bahannya itu organik teman-teman ya, dari herbal, dari ginger atau jahe, kayu manis, terus cengkeh ya. Jadi walaupun harganya lumayan ya teman-teman, ini tuh 90 ribuan, tapi aku ngerasa ini aman banget karena terbuat dari bahan alami gitu ya. Dan di rumah aku kan banyak anak-anak, jadi kalau aku nyemprotin bahan kimia itu, aku usahain sesuatu yang benar-benar aman gitu teman-teman.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan ini tuh bisa disemprotkan di sekitar anak-anak ataupun hewan peliharaan. Jadi benar-benar aman banget ya. Terus kenapa aku pengen ngusir cicak? Karena memang sunatnya itu kalau cicak itu boleh dimusnahkan ataupun diusir gitu ya. Nah, untuk barang selanjutnya ini untuk keperluan dapur. Aku butuh banget karena aku lagi kepengen masak roti gitu. Jadi aku beli ragi teman-teman ya. Ini mereknya Saf Instan. Jadi aku beli yang banyak karena di toko itu nggak jualan yang sasetan gitu. Ya udahlah, aku sekalian aja beli. Tadinya aku mau beli bread improver dulu ya sama pelembut roti, tapi aku ngelihat Saf Instan ini jadi tertarik pengen beli. Ini bentuknya padat teman-teman ya. Ini berat loh teman-teman karena memang setengah kilogram. Nah, aku ngelihat orang-orang yang bikin roti hasilnya bagus itu pakai ragi Saf Instan itu ya teman-teman. Terus ini Ibis, ini pelembut roti. Jadi ini juga digunain para bakers yang terkenal gitu ya teman-teman. Aku pengen cobain deh. Dan aku cari di toko-toko kue itu aku gak dapet ya kayak bread improver ataupun Ibis itu. Jadi aku belinya online aja. Nah, ini bread improver, jadi nanti rotinya bagus mengembangnya, teksturnya juga nanti bagus. Yang ini isinya 4 teman-teman, kalau nggak salah sih harganya di 18 ribuan deh. Pokoknya nanti link Shopee-nya aku taruh ya di bawah judul video ini. Selanjutnya ini ada plastik wrap teman-teman ya, aku butuh banget untuk memarinasi masakan-masakan, terus untuk roti juga. Kalau lagi proofing butuh banget si plastik wrap ini biar proofingnya itu benar-benar ketutup gitu. Nah, ini aku beli aluminium foil. Aku kenapa beli? Karena ini murah teman-teman, cuma 14 ribuan ya. Kalau di supermarket harganya bisa 28 ribu gitu. Ini untuk ukuran 7,5 meter gitu aluminium foilnya, cukup panjang sih. Terus ini scraper aku butuh banget pada saat bikin roti, itu tuh untuk memisahkan adonan ya, jadi lebih mudah pakai scraper. Nah, untuk paket selanjutnya ini tuh paket udah lama teman-teman ya, aku unboxing di rumah aku. Ini isinya minyak wijen teman-teman, jadi aku beli di Shopee karena murah. Plus juga udah ada halalnya ya. Biasanya kalau aku beli di supermarket tidak mudah menemukan si sesame oil ini dengan harga yang murah plus ada logo halalnya. Nah, ini udah halal teman-teman dengan 600 ml harganya 32.000. Ini murah banget. Biasanya di supermarket itu mahal banget ya teman-teman ya untuk sesame oil ini. Nah, aku tuh paling suka nambahin sesame oil itu pada masak-masakan ya. Jadi untuk tumis-tumisan, untuk nasi goreng, mie goreng, bihun goreng gitu-gitu ya. Kue tiaw, apalagi ya teman-teman untuk masakan daging-dagingan, ayam gitu. Pokoknya aduh bener-bener menambah lezat deh sesame oil ini. Terus untuk paket selanjutnya, ini aku beli habatus sauda teman-teman. Ini juga murah ya, plus propolis juga nih habatus saudanya. Ini dengan 200 butir cuman 40 ribuan ya. Nah, segitu aja belanjaan aku kali ini. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum.